Bapak Ibu sesuai yang sempurna bersatu dalam penyertaan dan doa, damai sejahtera Kristus kiranya tetap menyatukan dan menaungi Bapak Ibu saudara dan keluarga. Berbagai petaka di Nusantara seakan mengusik harapan kita akan damai sejahtera ini. Aksi teror di Makassar dan Papua dan berbagai bencana alam yang terjadi di antaranya banjir di Gorontalo dan NTT masih menyisakan kepedihan yang mendalam. Saat bantuan-bantuan berdatangan, penyampaian bantuan terhambat karena rusaknya jalan dan jembatan yang jadi penghubung ke tempat di mana korban-korban bencana alam ini berada. Hubungan yang terputus ini disadari merintangi kesatuan usaha untuk meringankan penderitaan para korban bencana. Bapak Ibu Saudara, Perusahaan Suez adalah salah satu dari sodetan yang menghubungkan dua lautan besar dunia. Ujung satu, Perusahaan Suez ini berada di Laut Tengah atau Laut Mediterania, dan yang lain di Laut Merah, di mana Musa dulu membelah laut yang bersatu dengan Samudra Hindia. Terusan ini sangat penting untuk ribuan kapal angkutan barang dan orang untuk melalui jalur laut. Begitu beragamnya kepentingan melewati terusan itu, hingga miliaran dolar menjadi kekayaan pemerintah atau bangsa Mesir. Banyak pengusaha kaya di seluruh dunia yang makin menjadi kaya karena memanfaatkan jalur penghubung terusan Suez itu. Suatu saat ada kapal barang bermuatan ratusan peti kemas tersangkut dan membuat kemacetan di terusan itu, sehingga Mesir di utara Afrika, Eropa, dan Asia Timur Tengah terguncang karena musibah ini. Dunia diingatkan dan makin tahu pentingnya jalur penghubung terusan Suez ini. Bapak Ibu Saudara, dalam doanya Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 seolah mengangkut kesatuan Allah Bapa dan Anak bersama keberagaman umat untuk tetap dalam kesatuan sebagai muatan utama. Tuhan Yesus menjadikan doanya semacam terusan Suez yang menghubungkan kerajaan surga yang kekal dengan dunia yang fana. Doa Tuhan Yesus di pembacaan firman, yaitu Yohanes 17 ayat 20 hingga 23, menegaskan kesatuan, kemuliaan, kasih Allah, dan pengutusan Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, penegasan Tuhan Yesus dalam doanya mengingatkan kita sebagai gereja yang beragam, menyadarkan kita bahwa sebagai umat yang beragam, kita harus ada dalam kesatuan dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Umat yang beragam patut ada sebagai kesatuan. Umat patut saling mendukung, bukan terpisah dan sendiri-sendiri, apalagi bertikai, karena umat bersama membuat dunia tahu bahwa kasih dan kemuliaan Allah telah datang dan hadir ke dunia, menjadikan dunia di sekitar kita tahu dan percaya akan kasih dan kemuliaan Allah adalah hal yang patut dialami dalam kepelbagian jemaat yang sempurna berkristalisasi menyatu dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih Kristus, alunan paduan angklung bambu dan senandung ibu-ibu di awal sapaan ini melantunkan keintiman kesatuan umat dalam kasih kekal Allah yang esa. Sapaan menjelang Pentakosta ini diakhiri dengan senandung doa ibu-ibu yang mengundang Roh Yesus Kristus memberitahukan pada dunia
tentang kasih dan kemuliaan Allah Tritunggal. Mari umat, kebersamaan ini kita amini dengan menyanyikan lagu dari NKB 191, yaitu Dalam Roh Yesus Kristus. Amin.